Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini muatan sudah mulai rame. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Bali, muatan udah banyak ini. Udah kurang-kurang armada nih ekspedisinya Bos Putra sama Bos Putu. Ini pusing nyari armada ini. Woi, yang mau ongkos double, tunjukkan pesonamu, ayo. Ongkos double. Ah. Ini aku itu sebenarnya nyari muatan ke Surabaya karena udah ada kencanan muatan di Mojosari, tapi ternyata Surabayanya pules kosong. Nah, sekarang bikin DO. Sini DO-nya. DO kiriman Jakarta. HB berapa? 8632. Nih. 8632 DO Bandung. D ah? MD. PT-nya masih kredit ini. Iya. Kudu nih kah? 45. Papa telu. Tulis nih. Kiriman ke Bandung. Padahal tahun-tahun kemarin itu kalau mau lebaran itu ongkosannya udah sampai 7 juta. Tapi ini efek dari Kolorna. Pandemi jadi ongkosnya bluk. Ini aku itu akhirnya muat kubis. Ini aku bongkar ke Kudus. Tak kira aku tadi itu kudusnya bawa Jepang, tapi ternyata ini aku muat kubis. Yes, sekali-sekali lah, karena udah lama banget aku itu enggak muat kubis. Udah ada 2 tahunan. Ini untuk muat kubis itu sama dikasih semen putih. Semen putih. Jadi aku tadi sebelum berangkat udah beli semen putih dulu 160, tapi aku nanti ya diganti. Kubis itu muatnya cepet, tapi bongkarnya itu loh kadang lama. Ini aku bongkar ke Pasar Mbitingan. Jadi ini santai karena pasarnya memang bukanya itu di atas jam 10 malam. Guys, ladang kubis. Tapi ini nanti aku nggak penuh satu tempat ini. Ini paling setengah truk, paling setengah bak. Oh, kalau rumahku deket sini, ngingu kelinci loh. Pakannya gratis. Wabise marem gedel. Ini aku itu di Songan. Gunung Batur itu ya Pak ya? Itu anaknya. Oh, itu anaknya. Baru lahir.
tuh yang sebelah itu, ini Gunung Batur. Sebelah ini Danau Batur, terus ujungnya sana itu Trunyan. Trunyan ini mana, sebelah mana, Bu? Jauh ya ini. Pokoknya ini udah di bawah, ini aku udah deket dengan Trunyan. Loh, panennya seperti ini. Cepet ya, Bu ya. Ini umur berapa bulan ini? Katanya kubisnya? Ya bulan ya panen ya, saya kurang tahu. Oh, kurang tahu. Rata-rata? Nggak tahu. Nah, ini yang belum di petik ini. Habis panen langsung ditimbang, ini langsung dinaikin ke truk, jadi cepet. Ini dinaikin di bawah Jawa. Jaring ini langsir, ini muatanku untuk yang di lahan sini kan kurang, terus diambilin dari lahan lain, dari lokasi tempat lain. Mitra utama muat Kobis. Nih, driver Mas Yadi. Aku juga muat Kobis, tapi udah penuh. Ini Mas Edi, Batu Mulia, Karang Tengah, Wonosari. Jadi aku tadi itu muatnya paling terakhir, tapi kelari paling disik. Ini Bungkar Kudus. Aku entah Kudus, entah Malang, Bomboyolali, belum tahu, belum ada kepastian. Padahal kalau aku muat ini bungkarannya Bungkar Malang, muatanku yang Mojosari udah terlanjur tak kasih ke teman. Lha wis baca tak goleke montor. Iya. Kalau ini Bungkar Bogor Kemang ya. Medan Perang. Ini Bungkar Kemang ini. Bogor. Ini calon lebaran yang Jakarta. Bawa untuk muatan ke Jakarta apa ora? Arep ngosong bobrok. Arep ngeblok ya ora lebaran. Nah, nguyur ora lebaran. Karena memang untuk lebaran tahun ini kan berbeda. Kan lebarannya kan lebaran. Ini aku bawa muatan sekitar 6 ton setengah. Ora ketok. Yo mburi yo rada dhuwur yo, Wan. Ditata rapi kae yo. Jugroke dibenake meneh kok. Ndek mau jugro kok. Ndek jugroke iki sing angel. Udahlah, ini aku udah mau berangkat. Terus untuk teman-teman yang menonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya untuk membantu dan mendukung perkembangan channel saya ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.